Aduh, beli rumah kok temboknya udah pecah-pecah ya. Kira-kira kenapa ya? Tidak aku jelasin kenapa tembok rumah kamu bisa retak. Pantauan, karena alasan usia. Proses pelapukan karena cuaca adalah hal yang wajar. Hal ini juga terdapat pada batuan keras ya. Tapi kalau baru beli rumah dan sudah retak-retak, barangkali karena alasan kualitas dindingnya rendah, komposisi campuran semen yang kurang tepat, atau adanya pemadatan tanah yang tidak merata di lokasi di mana rumah Anda berdiri. Terus gimana ya cara mengatasinya? Nah, semua tergantung separah apa keretakan tembok. Selama masih berupa retak rambut, Anda tidak perlu khawatir. Wall filler dapat menjadi solusi. Bisa dibeli di toko bangunan. Apabila gap retakan membesar, sudah saatnya Anda menghubungi seorang ahli. Yang jelas, dalam membeli rumah, Anda perlu cek tanah di mana rumah berdiri itu urugan atau bukan. Bila urugan, apakah sudah dipadatkan atau diendapkan dalam waktu yang cukup. Serta, pastikan developer memiliki track record yang baik dalam pembangunan, supaya kualitas bangunan Anda terjaga. Apabila Anda membutuhkan bantuan seorang ahli, hubungi kami.